Bundo Kanduang Padang Pariaman bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperingati Hari Ibu dengan mengangkat kegiatan tradisi turun mandi. Tradisi khas masyarakat Minang tersebut memiliki nilai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi itu juga bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak pasangan suami istri yang baru saja mendapatkan anak. Pada tradisi turun mandi tersebut memperlihatkan kasih sayang seorang ibu terhadap anak yang baru saja ia lahirkan ke dunia. Di Caliak ini ada ko ala punah. Ada tradisi alek turun mandi ko ala punah di tengah masyarakat. Jadi kami dari Bundo Kanduang karena dimotivasi oleh pemerintah daerah dengan adanya anggaran di pemerintah daerah, di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, maka kami dari Bundo Kanduang mencoba balik menghimpun acara-acara ko dari berbagai bundo-bundo Kanduang se-Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya masyarakat sangat respon, masyarakat atau generasi muda sangat respon dengan artinya dengan budaya tersebut. Tapi tergantung kepada kita yang akan mensupport mereka. Penganggaran setelah kami survei ke bawah, kira-kira lebih kurang ada sanggar untuk Padang Pariaman 30, kami bisa membantu cuma 10 sanggar. Jadi kalau misalnya kita siap dengan anggaran, generasi muda sangat antusias. Peningkatan acara tradisi yang mampu mewarnai ragam kebudayaan serta pembentukan karakter masyarakat Minang sangat penting dilakukan, sehingga nilai-nilai sosial masyarakat tidak hilang ditelan masa dan pengaruh globalisasi. Dari Padang Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV.